thank you info tentang <tutuk> <tutuk> tentang tanaman hoya dan ini buat nanam hoya tapi mau ikut nanam enggak enggak ya. Oh, <tutuk> <tutuk> mau ikut nanam enggak Kali ini saya akan membahas tentang tanaman Hoya, tanaman asli Indonesia dan banyak diminati oleh kolektor tanaman mancanegara. Nah, Hoya sendiri adalah tanaman epifit sama seperti anggrek dan media tanamnya pun juga sama kayak anggrek dan di sini saya akan Berbagi cara uh, propagasi uh, atau cara memperbanyak tanaman hoya. Ini adalah hoya yang sudah saya tanam, dan akar-akarnya itu sudah pada nyembul, nih, teman-teman. Nah kemarin itu waktu habis dapet Hoya ini Saya kebetulan kehabisan pot yang kecil Jadi jadi saya tanam seperti ini aja Biar dia hidup dan nanti bisa dipindahin di pot Sebenarnya, untuk nanam hoya itu sangat mudah, sih. Untuk e, memperbanyak itu sangat mudah, dan kebetulan hoya yang sapunya di sini ada, sapunya ada empat, dan hoya sendiri banyak sekali. Da, dan ini yang ada di sini, rata-rata spesies Indonesia, dan yang ini adalah. Hoya makropila nih urat-urat daunnya kelihatan sekali kan nih nah ini adalah Hoya Hoya Rosita dan ini rata-rata yang di sini udah dua minggu saya tanam nah teman-teman bisa lihat kalau untuk media medianya ini campur ya Oh, sebentar, saya buka. Uh, saya perlihatkan. Nah, itu tuh kelihatan ya, itu akar. Kelihatan enggak sih? Tuh. Itu akarnya udah pada muncul. Dan di batang-batang sini nah uh, di batang mana? Nih, di batang sini juga sudah mulai muncul akar Nah, ini udah pernah saya upload juga. Ini adalah Hoya. Uh, tar. Nah, ini tuh lihat, teman-teman bisa lihat itu akarnya juga sudah banyak sekali ini pada muncul akarnya. Nah, di sini ini kebetulan saya nanamnya pakai media cacahan pakis saja. Nih, nih kelihatan sekali kan? kalau akar itu hmm, kelihatan itu ini juga sudah akarnya kalau yang ini cepet banget sih dibandingkan ini nah itu untuk hmm, tuh di sana seperti itu tuh dan ini tuh yaitu uh, bunganya seperti sebentar ya nah, ini ini bunganya tuh seperti ini dan ini tuh harum sekali biasanya uh, ini tuh kak ngebentuk tuh kan udah pada rontok ya ini ngebentuk kak kayak apa lingkaran gitu loh nah kebetulan ini bunganya nggak bareng jadi ada yang mekar ada yang masih kuncup nih ini ada juga Nih sebentar nih nih kayak gini teman-teman bisa lihat kan itu ada aduh nah lihat enggak sih? Nah, ini yang udah mekar. Terus hmm, mana sih ya? Oh, nih. Yang mekar tuh yang masih kecil-kecil gitu loh. Nah, ini kalau misalnya bisa kembangnya apa bunganya, bunganya itu muncul bareng gitu. Jadi bisa kebentuk kayak lingkaran gitu, setengah lingkaran gitu. Nah, sekarang saya juga mau uh, menanam hoya. nah, nah hoya sendiri tuh sangat mudah sebenarnya untuk dibudidayakan tuh sangat mudah dan ini mirip mirip dengan anggrek karena memang sama-sama epifit ya kalau ini udah lumayan udah, udah ngerembet kemana-mana kalau ini semoga aja kalau ini cepat berbunga nah di sini saya mau mencoba nih saya potong di ini aja ya ini saya potong Sampai. Nah usahakan kalau mau memperbanyak hoya atau mau budidaya dengan membudidak <laughs> belepotan saya sampaikan. kalau mau bud mau budidaya hoya ini memperbanyaknya bisa dengan stek batang nah usahakan ada nah usahakan dalam Uh, stek batang itu ada daun masih ada daun yang tersisa nih jadi uh, sini ya jadi nggak terlalu panjang juga dan nggak terlalu nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek ya setengah-tengah sampai sini dah sini saya potong. Ah. Gini. Kak gini aja saya potong. Nih. Nih. Hmm. Nah, ini saya pakai bubuk kayu manis untuk nih yang kayak itu. Nah, nih dan yang tadi itu okay. nih nah sekarang saatnya untuk menanam dan ini ini yang saya potong tadi dan yang saat taruh bubuk kayu manis tadi itu yang akan dipot, ditanam dan usahakan daun itu masih ada. Nah, kayak gini. Sekarang saya akan membalut dengan ini. Ini adalah akar kadaka. Saya pakai nih. Ini di ujungnya itu ujung yang saya taruhin bubuk kayu manis tuh loh. Nah, ini kita balut aja kayak gini nah kita balut kita rapikan kemudian eh, uh, ikat tapi nggak terlalu kenceng ya kita ikat aja untuk merapikan kita ikat menggunakan benang jahit nah kayak gini ini untuk merapikan aja biar nggak uh, apa ya biar jadinya itu rapi gitu loh dan kenapa saya ikat menggunakan benang jahit biar akarnya itu cepat nempel di media tanam jadi nggak yang kegoyang-goyang kadang kan kita bersihin atau kesenggol itu kan mudah uh, goyang apalagi tempat saya kan sempit sekali terasnya ini diiket-iket gitu aja nggak yang dililit-lilit nggak yang terlalu kenceng lilitnya jadi untuk merapikan akar kadaka yang uh, apa ya nyembul-nyembul keluar gitu loh. Nah ini nggak saya ikat, uh, cuman benang itu bisa lilit-lilitin aja, Ini lilit-lilitin aja kayak gini. Nah sekarang kita potong gitu aja. Nah seperti ini, nih teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian saya menggunakan pot tanah Dan yang paling bawah adalah arang Ini pecahan arang, saya taruh aja kayak gini Ini untuk di bawahnya, biar e, kenapa saya gunain arang Jadi arang itu kan bisa nyerap air Kalau misalnya ada kelebihan air di mosnya itu kan bisa keserap sama arangnya Jadi agak sedikit poros gitu loh Karena ini maunya kan lembab nggak nggak suka basah jadi gimana ya uh, ya hampir sama seperti anggrek itu dan setelah menggunakan arang ini nih taruh aja semua aduh ini kepanjangan nih sapu potong aja dan selanjutnya nah sekarang yang paling atas saya taruhin cacahan pakis Nah, kebetulan cacahan pakis saya ini Karena kemarin kena hujan Tapi ya tidak apa-apa Ini tetap saya pakai Saya pakai cacahan pakis ini Ini kemarin yang tadi Yang... Uh, yang sebelumnya, yang saya nanam di pot itu juga, saya menggunakan cacahan pakis juga di atasnya, sama seperti ini. Jadi, uh, bawahnya itu arang, lalu saya tutup menggunakan cacahan pakis. Nah, udah jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Karena saya sudah nyoba dan alhamdulillah berhasil. Sekarang saat waktunya berbagi bersama teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat itu uh, batang itu loh itu kan nggak ketanam. Kalau misalnya ketanam pun juga nggak apa-apa karena di ujungnya nggak yang ketanam sampai dalam gitu loh. Itu misalnya tuh seperti ini. Seperti yang ini juga apa ketanam. Nah, itu tadi adalah cara uh, memperbanyak tanaman hoya. Dan semoga tanaman ini, et, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau panggil bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk share video ini ke sosial media kalian. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.